kita mulakan dengan badminton. Skuad wanita negara perlu memulakan kempen Piala Uba 2021 dengan nada kemenangan. Meskipun sedar ia bukannya mudah apabila turun berdepan tuan rumah Denmark dalam aksi pembukaan kumpulan D lewat petang ini. Keputusan positif itu penting kerana ia bakal menjadi titik tolak kepada perjalanan skuad negara dalam memberi cabaran yang kompetitif kepada pasukan pilihan yang lain. Laporannya bersama Faizal Jamal. Pengarah kejurulatihan BAM Wong Chung Han berkata, meskipun majoriti pemain baru pertama kali beraksi, beliau percaya setiap pemain akan menunjukkan komitmen dan semangat untuk berhadapan pasukan Denmark yang rata-rata pemainnya mempunyai ranking yang lebih tinggi dari pemain negara. Chung Han turut percaya setiap pemain kini sudah bersedia untuk beraksi dengan lebih baik di hadapan penyokong tuan rumah dalam perlawanan pertama nanti. Macam mana kita boleh beranikan diri dan cukup mempunyai kepercayaan diri sendiri ya untuk mengatasi ya rasa cemas ini dengan fokus lebih pada game, fokus lebih pada dari segi teknikal dan juga taktikal supaya pemikiran itu cukup tulus dan cukup fokus. Bagi pemain, biar apa pun yang mendatang, mereka sudah bersedia untuk berhadapan pihak lawan dan menjanjikan cabaran yang terbaik untuk negara. I think tim kita pun sendiri pun ada kekuatan sendiri lah, so kita just kurang experience saja. So I think kat sini kita mau main dengan sungguh-sungguh dan cari experience tu. This one I'm not so sure about any decisions yet since the lineup is not out and we can't decide anything. But everyone has prepared themselves well and I think if anything happens also we are still ready to play lah. Perlawanan pertama yang sangat penting buat skuad Piala Uber Malaysia dalam menentukan perjalanan seterusnya di dalam kejohanan ini. Nampak seakan sukar tetapi segalanya tidak mustahil buat mereka. Jangan lupa saksikan perlawanan badminton Piala Uber Malaysia bertemu Denmark secara langsung di saluran TVOK. Sukan terbaik hanya di RTM. Faisal Jamal, Aarhus, Denmark, Berita RTM.